Oke, selamat siang ya. Nah, hari ini saya akan mulai di channel musik lagi ya, lupa saya. Tadi kita udah review tadi cara ini apa? Cara mengoperasikan flashdisk untuk keyboard Yamaha yang udah flash emulator tadi udah. Nah, hari kita lanjut lagi. Saya pakai helm bikin di endorse kayaknya. Nih. Oh, endorsean archive ya. Nah, jadi bagi yang punya kendaraan bermotor biar tambah keren ya, beli helm ini. Ini kok mau packing mah di endor. Nah, jadi geng, emang pala saya agak-agak kuyeng nih, jadi lagi ditapi dulu pakai helm. Biar enak, biar safety pengaman. Dan kita coba lagi untuk hari ini kita akan saya review nih packing untuk orderan dari luar Bandung, khususnya daerah Riau. Jadi ada kemarin udah orderan dari Riau ya, luar Bandung ada tuh PSR 97. Nah, sekarang ada lagi daerah sama juga, geng. Nah, dia order keyboard pemula sih itu PSR 363. Oke, kita lihat barang ya, geng. Nah, ini kita proses packing ya. Ini udah siapin bubble. Nah, ini satu aksesoris atau ini, geng. Kebutuhan ya. Jadi jadi ini ya, ini ada alatnya, ada lakban, terus ini ya, kita juga selalu ingat ada warning. Nah, ini warning, jadi sangat safety sekali ya. Jadi kita memberitahukan. Nah, ini dia. Tapi handphonenya di sensor tadi dibajak. Enggak ada kan? Hah? Enggak. Ya, enggak ada emang. Di sini ada. Jadi gini ya, jadi kita ada himbauan juga untuk via logistiknya ini. Dan juga nih pengirimannya sih kita pakai JNC Cargo, JNC Cargo ya, bukan JNT Cargo, JNC Cargo ya. jadi gitu. Jadi nah sekarang kita dalam proses packing ya. Nah, oke, mulai nih kita dari pakai bubble dan dus. Oke, langsung aja kita proses packing ya. Check it out. Oke, geng. Kita sekarang proses untuk packing. Check it out. Jadi geng ya, ini sekitar 7-8 lapis sih. Nah, ini keyboard pemula sih geng ya. Keyboard pemula ini. PSR E363. Jadi begitu geng. Jadi untuk orderan-orderan dari luar Bandung, kita pengiriman bagi pulang. Nah, ini kita. Oke, ini udah packing bubble lah, dasar ya.
Oke, selanjutnya kita akan lapis lagi dengan karton atau dengan dus ya. Nah, ini lapis ini udah aman ya, geng. Ini enteng juga. Kita lapis dengan kardus. Oke ya. Nah, kita lagi nih. Thank you.
Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini sudah finishingnya udah selesai. Nah, seperti itu. Nah, dari orang juga dia nggak mau pakai packing kayu karena mungkin dari biaya aja. Nah, ini juga udah cukup cukup aman ya. Ini udah dari bubble semuanya. Nah, ini dia untuk plakat-plakatnya. Jadi ya gitu geng, yang mungkin di luar Bandung. Yang contoh seperti ini ya, ini pembelian di luar Bandung. Ini ke daerah Riau ya, di daerah Riau. Di daerah Riau ini customer daerah Riau. Mana udah dua kali, kemarin juga ke Riau juga tuh. Ke Riau itu PSR 970, ini Riau lagi nih. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ya, proses pemakingan untuk safety-safety-nya juga dari mulai kita bubble dan segala macam. Ini mau di packing juga? Mau di packing? Kamu mau di packing enggak? Oh enggak, oh dia enggak boleh packing. Jadi gitu. Ini ya. Nah, ini juga kayak macam-macam seperti ini ya contohnya. Jadi enggak usah kita khawatir. Oh, enggak ada kan? Kenapa kan? Oh, oke, okay, jadi gitu. Jadi enggak usah khawatir kalau yang mungkin luar Bandung ya untuk proses packing. Nah, kita buka-bukaan aja ya, buka-bukaan ini ya, seperti ini aman ya. Jadi kita untuk konsepnya kita benar-benar dijaga gitu. Tadi buahnya ke TKR nih. Dibawa kain apa-apa, udah selesai? Udah. Itu bawa itunya asbaknya atau temboknya itu. Yuk, oke okay, ya. Oke. Okay. Nah, ini kita nih langsung ke TKP. Mm-hmm. Jadi langsung kita kirim aja, nggak pick up, yang tahu kelamaan karena biar orang biar cepat. Oke, okay, langsung kita nanti kita ini lagi. Terus. Sekarang ini, maaf ya sekali ini ya. Kadang-kadang kalau digit. Oke okay ya, seperti itu. Nah, ayo kita bawa ke bawah ya. Berarti, ini nggak ada. Oh iya, bisa. Nanti gitu. Bisa nggak? Bisa. Gitu, kita langsung bawa ya. Ini kita mau anterin ke nggak pick up ya, Teh Kari? Iya lah. Masuk kan? Berarti soalnya kita. Wih, enteng geng. Coba kita timpa ke Teh Kari, dia marah gak ya? Satu, dua. Nggak usah pick up kali. Ayo. Bayarnya transfer gitu. Bisa, coba transfer. Ntar gue hilang satu geng, ada nih gengnya. Jadi ini ya, kita udah selesai. Dan kita akan ke TKP. Nggak, jadi nggak terlalu berat juga sih ini geng. Ya, cuma pegel aja. Nah, ini jadi requestnya sebenarnya sih ada yang packing kayu, cuman dari konsumennya ini mau seperti ini karena keyboardnya juga enteng ya. Awas kena burung. Karena kena volume. Ya, kita burung, kenapa burung? Dan seperti ini ya. Nah, oke. Okay. Jadi kita langsung lemparin keyboard ini ke pembuka teknik. Nah, lempar ke Yusuf Ale ya. Ayo Yusuf Ale, jaga. Iya, yeah, ini dia. Oh, seperti ini ya. Sudah. Nah, kita langsung ke TKP. Mari kita sambung. Jadi kita buka-bukaan aja, bukan buka-bukaan apa ya, buka ini maksudnya. Nah, di sini ada salah satu yang lagi viral juga. Nah, ini dia. Nah. Coba. Sampai gini kan? Gini ya? Oh, gini, gitu. Jadi, inilah namanya permainan apa? Lato-lato. Hah? Lato-lato. Oh ya. Lato-lato kan, padahal. Lato-lato. Jadi emang sekarang lagi demen-demen ya. Tapi kalau yang cewek nih ngeri juga sih kalau dibawa ke dalam gini ya, gini-gini ya. Jadi nih apa tadi? Lupa lagi? Lato-lato. Jadi gitu. Ini hiburan aja sih. Ini permainan admin. Kalau lagi gabut dia mainin game aja. Sediakan lato-lato sebelum bikin TikTok. Kayak ini. Nah, selanjutnya. Oke. Okay. Ini semua kita langsung. Ini nggak di-pick up kan ya? Nggak di-pick up? Diaturin guys. Iya, nggak di-pick up kan? Enggak. Jadi kita nanti kita sambung. Nanti kita ada proses untuk di JNT Cargo ya. Kita buka-bukaan juga. Oke? Okay. Ikut gue di bantian. Oke? Oke, kita sambung. Nanti sambung ya. Yo, oke okay, kita untuk keberangkatan nih, sebenarnya di JNT Cargo nggak jauh dari sini ya. Nah, kita siap kirim, kita mau tewek. Nah, ini dia. Yo, oke, okay, kita mulai berangkat nih. Nah, ini kita mau berangkat untuk ke via JNT Cargo. Check it out. Oke, okay, ini udah sampai ya ke TKP ke via JNT Cargo nih. Nah, ini, nah, jadi barangnya jadi proses. Kemudian di luar daerah, seperti ya. Jadi mulai dari pemakingan, safety aman, nah ini barang ya. Ini sampai di pindah kargo yang setiap hari
kalau ada pengiriman jauh-jauh pakai jaket satu. Oke, geng. Nah, oke, nanti jangan lupa like, comment, dan share ya. Nah, nanti kita info lagi di channel Rusmi. Nah, ya. Sini. Oke. Terima kasih ya. Oke. Kita udah kelar nih tadi dari ini buktinya ya. Ini buktinya. Nah, barang udah di ini tinggal dari pihak kargo nanti tinggal nunggu sampai aja. Nah, ini ya, jadi udah oke ya. Jadi begitu prosesnya dari packing, jual beli, dari kita mulai percakapan dari video call, akhirnya seperti ini. Nah, jadi yang mau beli nggak usah takut-takut terlambat aja. Oke, okay? Nah, kita sambung lagi di review-reviewnya. Selamat siang, salam sehat, good night.